juri mempersoalkan apa-apa macam main-main ke atau what is the purpose untuk lebih jelas lagi kenapa ini tampil bersahaja dalam sahaja pun dipuji juga kan. Bila saya kata untuk adik kan, murid explain sikit kat benda tu. Sebabnya kita pun secara tak langsung sedang cuba untuk memahami konsep sebenar atau tujuan sebenar. Apa dengan ni? Dia macam minggu ke minggu, dia macam minggu ni okey, minggu ni macam ni budak, minggu ni macam ni. Jadi kita pun walaupun sebab dia sebab adakah atas faktor genre yang memainkan peranan yang penting. Wow, dia tukar tone suara. Adakah dia sebagai melodi peranan macam tu. Jadi, so masih dah duduk. Jadi bila minggu ni tanpa bersahaja, kerana kita rasa macam oh, this is what this program is all about. You memang kena bersahaja. Cuma apa yang Sheila Hamzah tak mampu untuk melakukan, dia melawak. Sebagai aku melawak tak jadi wrong. Memang wrong. Dia kan damage muka ni. So makanya kita macam tampil yang macam Buat je. And dalam masa yang sama tu tidaklah menjatuhkan reputasi kita. Lagipun kita memang tahu adik kita memang keras. Walaupun cuba sedaya upaya pun 8 minggu adalah tidak mungkin. So bila macam keputusan untuk bagi dekat dia menentukan minggu ni kan? Yes. So memang peranan. Memang dia doang lah. Rupanya dia suka genre manager. Dia suka. Kakak dia dah kio daripada Isnin memang tak hadir. Dia macam TH sampailah ke hari Jumaat. Hari Sabtu baru dengar lah apa nak dalam minggu ni. So everything was him lah. Yes, memang bagilah kat dia sebab bulu pun dia, yang kulit pun dia, yang macam saya cabut pun dia, pakai sepek pun dia. Cakap dengan dia, saya nak dari beranak saya buat show je. Beranak saya datang. Pilih lagu je? Pilih lagu yang tahu je. Oh, lagu apa? Nak Bollywood. Tapi sebenarnya target minggu ni fokus pada nak saya selesa. Minggu lepas pun memang ada dia cakap nak saya selesa yang boleh. So tadi saya cuba jadi diri sendiri sebaik boleh lah, tak tahulah. Bila Bollywood tu dia akan dari segi bahasa pula. Sebab saya pula bila ada melibatkan bahasa lain, tak baik. Yang goyang-goyang pun. So bila melibatkan bahasa lain, saya akan kembali kepada series. Dia akan melibatkan yang saya akan keluar saya sebut betul-betul. Saya memang tak nak ada performance yang satu pun bila diri orang lain tengok, saya ada salah sebut, Syahir ada salah sebut. So, sebab benda bila melibatkan saya, benda tu akan video tu diulang-ulang kat TikTok. Orang troll aku lah salah sebut ni kan. Kan maksud jadi lain. Jadi kita tak nak ambil risiko tu. Itulah. Jadi kita bawa lah konsep. Saya memang seperti mana juga saya di luar sebagai Sheila Hamzah, performa saya telah diinterrupt oleh ni, siapa ni? Macam who are you? Itulah dia punya konsep. Tapi nasib baik dia yang fikir benda ni. Untuk persembahan minggu-minggu ke hadapan ni, ada nak masukkan lagi sketsa ataupun fokus pada nyanyian? Maletinya, betul. Yeah. Mungkin kita orang akan biaskan dari lagu kot. Manager jawab. Lagu dulu. Lepas tu pun kita fikir dari situ. Tak ada lagu yang kita tahu, tak sempat nak praktis kan. Konsep pun mana, lirik pun mana. Kita pun risau agak banyak benda kita fikir. Saya fikir, sorry saya minta maaf. Bila dah minggu keempat ni kan, percaturan membawa Syahir masuk. Dalam masa yang tadi, Jana pun ada usik kata untuk level superstar macam Syah kan. Berani banyak peluang kat adik. So Syah sendiri secara personal tengok macam mana perkembangan ni. Honestly, saya sangat proud kat Syahir sebab at the end of the day, saya lebih mengenali Syahir macam mana dekat rumah, macam mana dekat luar semua kan. Jadi bila dia boleh tampil macam tu kat atas stage, benda tu benda yang saya tak pernah imagine dia akan buat. Dia dekat atas stage dalam keadaan yang dia tak rasa macam dia nak pergi ke tandas, itu pun cukup baik pun tak untuk orang yang first time. So macam benda tu something yang bukan naturally untuk dia. Not him. Tapi one thing about Syahir ni, angkat pula nanti kan. Dia dah dalam manager sekarang. Tak boleh kita angkat lah sebab dia dah naik pangkat kan. Jumlah invoice. Ayuh, nampak tak? Dia pandai invoice. Dia kuat sangat orang lain. So makanya Syahir dia suka role yang dia dapat
expresskan diri dia juga. So bukanlah sebelum ni kakak dia tu buat everything, tak, cuma direction yang saya setkan tu bersesuaian dengan konsep yang saya fikir sesuai untuk karakter kita dekat family duo ni. Bukan nak, bukan sejujurnya bukan hanya family duo, itulah karakter kita orang. Jadi kalau macam ada keperluan untuk kita orang berlawak tu memang adalah sangat tidak mungkin macam tu. Tapi sketsa memang kita memang tak tahu lah. Kita buat apa kita boleh lah. Macam tadi pun kita just bagi inject sikit-sikit je, sebab itulah memang semampunya. Kalau nak kata nak tiba-tiba saya buat karakter bergaduh adik-beradik, in real life kita dah buat. So dia tak perlu semua tu. Kita tak payah TV. Kan? Bukan stage yang mana. Itu memang dengan keadaannya tu. Syah, aku pun masa minggu ni, apa ada yang mengganggu Syah ke bila dia sanggup merepek bahasa benda? Kan tu nampak masa sangat risau kan kat komen semua. Oh, she crying. Oh, she character. She character. Go. Saya character juga. Okay. Kakak semua mungkin character tadi. Tak ada tisu kan? Tapi kita boleh usaha kan? Tak ada lah. Tak ada lah. Sebenarnya, bila benda berlaku back to back, kita memang secara realiti kepala saya memang dah penat sangat. Dia dah, and at the same time kerja tu back to back juga. Saya memang suka kerja, tapi bila macam sejujurnya bila dalam family duo ni, dia dia memerlukan saya ni berfikir yang benda yang saya memang rasa macam saya tak mampu ni fikir. Macam contohnya sketsa. Ataupun contohlah kalau kita dah ambil director lain ke untuk kita lakonkan atas stage, benda yang kita tak pernah experience. So saya tak naklah sampai tahap yang biarlah performance tu diingati dari sudut profesionalnya saya, nyanyian saya dengan Syahir. Kadang-kadang sketsa ni kalau yang orang yang reti buat, jadi-jadi. Kalau yang tak reti buat, dia akan jadi macam dah namanya Syahir Hamzah, akan di-troll juga. Tak sanggup lagi kan, nanti burn out kan. Itu benda-benda tu yang mengganggu saya. Actually to be honest, memang itu yang mengganggu saya secara tak langsung. So based on last week punya result, bukan saja sebab result, tapi dia lebih kepada apa dia yang buat ni. Macam saya macam pening, macam okay nak berlakon ke nak apa ke, saya nak kena buat keputusan tu. So that's why dah, memang otak tu dah jadi macam tak ada nak fikir dah, dah lah back to back tragedi demi tragedi. Jadi saya take the lead. Tapi alhamdulillah, because dia sangat supportive kan, and Syah percaya dia boleh. So kita bagi dia buat apa yang dia selesa. Lagu pun Syah biar 100% dia fikir sendiri apa dia nak pakai. Yes. Arrangement pun Syah tak fikir langsung. Padahal pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, arrangement semua, everything kita orang buat sendiri. Lagu tu nak potong kat mana, masuk kat mana, vocal arrangement, everything semua kita orang buat. So bila benda tu tak ada, mungkin mungkin tak menjadi, ataupun ya ada elemen lain yang lebih penting, itu yang kita kena fikirkan cara lain lah. Itu dia. Lepas diurut, okey. Nak ulang lagi.